kami berada di area pembangunan rumah metering, yang mana nanti rumah metering ini adalah tempat koneksi di mana kita mau mengambil air dari sumber yang kita ambil dari pipa 8N yang sudah terkoneksi sampai dengan Desa Karangmulya ini. Ada sekitar 510 warga yang membutuhkan aliran air bersih ke rumah-rumah. Dan sekarang sudah sekitar 403 rumah. Berarti yang belum terpasang sekitar 107 rumah lagi. Yang memanfaatkan dari aliran pipanisasi ini, dari Kampung Babakan sendiri itu kurang lebih sekitar 510 rumah, dan juga masjid ada 3, kemudian ada musola ada 5, termasuk nanti satu di Masjid Anur yang di Bojong. Kemudian ada juga kantor NU, ada pondok pesantren juga, ada 2 pondok pesantren Salsabilah, yaitu dan Putra dan Putri. Juga ada SD Negeri, ada juga SMK, dan Puskesmas Bojong. Kami berterima kasih kepada PWA yang telah bekerja keras untuk mengalirkan air dari sumber yang begitu jauh. Mudah-mudahan di seluruh kampung RW 03 ini mendapatkan bagian air semua, dan mudah-mudahan manfaat bagi masyarakat umumnya, warga masyarakat RW 03. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami mengharapkan kepada para dermawan untuk mewakafkan sebagian hartanya melalui BWA demi kelangsungan program ini.